Akhirnya kita masuk ke bulan puasa, coy. Jadi seperti biasa, setiap sore kita bakal apa? Nah, rupanya. Ini kita kontennya sebelum puasa, coy. Nah, jadi ini kita tayangkan hari Selasa karena kita tuh puasanya hari Selasa kalau enggak salah ya. Jadi ini hari Minggu. Ini hari Minggu kita tayangkan di hari Selasa pas buka puasa pertama. Jadi ini aku masih megang rokok, enggak apa-apa. Mungkin besoknya di konten berikutnya udah puasa. Oke lah, kita mau ke sana dulu tuh. Pohon durian, tempat biasa kita kalau bukber dulu ya, sering di situ. Jadi kita mau ke sana. Ini Mogi enggak ikut ya karena kemarin kan kita baru mancing jauh dan dia ini balik ke Tenjoan. Cukup jauh tuh, sekitar 40 menit lebih lah. Jadi biarkan dia istirahat dulu. Ini aku sama Mbah, nanti juga ada si Vijay yang nyusul. Ini lagi aku nitip nasi sama dia, sama suruh dia bawa blue tea. Oke, lanjut kita ke sana dulu. Tenjoan mau belum pasar. Oke, langsung aja. Udah jam 6 ini. Waktu kita 30 menit lagi sebelum azan maghrib. Ini adalah simulasi buka puasa ya. Simulasi kita. Puasa yang sesungguhnya 2 hari lagi. 1 hari lagi. Masak sendiri. Oke, sampai. Wah, udah lumayan lama kita nggak main di sini ya. Kita keluarkan dulu bahan-bahannya, langsung aja kita eksekusi. Waktu masak kita kurang lebih kita buat 20 menit. 10 menitnya kita buat prepare untuk nyusun-nyusun nanti. Menu puasa itu yang paling enak itu wajib ya, walaupun kita nggak di endorse tapi udahlah, kita nampakkan aja teh pucuk, coy. Nanti kita pakai es, kita masaknya juga pakai bumbu gulai yang instan aja. Ini dia menu kita sore ini, ada daging, kita bakal campur dengan ada kentang juga tadi aku bawa. Ada kentang situ kan? Nah, kentangnya kita belah dua, nah, baru kita buat gulainya campur dengan daging. Gak usah pakai cuci? Gak usah. Kita hidupkan dulu ya lampunya biar agak terang, udah mulai gelap ini. Cetek. Cetek kan. Nah. Oke, okay. Nice. Sakit mata buat terus. Wow, burungnya pulang. Hah, pada pulang dia. Langsung? Ya. Hop, kita tambah santan biar kental. Oke. Kita masukkan dagingnya. Itu ada setengah kilo kurang lebih. Satu lagi. Ketinggalan. Oke, ada yang lupa nih. Apa tuh? Kentang. Oh iya, kentangnya langsung buka dua aja. Iya.
Kita tutup. Oke, tinggal tunggu agak surut dikit. Kita cek dulu ya, kita buka. Sebentar lagi kita buat surut setengah lagi. Kira-kira udah empuk, angkat. Simulasi ini udah daging ya kan, Mek? Itulah hebatnya X-Bone. Udah 5 menit kurang lebih, kita cek lagi apakah udah surut. Wah, udah bisa ini. Wah, udah kering kok. Kentangnya udah lembut? Belum. Coba bat belah. Kentangnya udah. Nah, udahlah, udah matang ini. Oke. Kita bawa dua nasi itu, satu aja kita satu buka. Kalau kurang nanti baru kita tambahin. Ini dia gulai, jadi kayak rendang ya, surut dia airnya. Tinggal kita siapkan dulu esnya. Oke, tinggal kita tuang tehnya. Teh ada cesnya ya. Teh soda. Oke. Wih, segernya ini. Ini kalau betulan puasa kita, menggugah kali nih. Untung aja masih simulasi. Oke, sudah selesai. Saatnya kita buka puasa. Detik-detik buka puasa. Hah, tuh. Nah, udah sirine guys ya. Langsung aja kita buka. Kita berdoa dipimpin Pijay. Yeah. Oke, okay, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya rahmar rahimin. Amin. Pertama-tama kita harus minum atau makan yang manis-manis dulu ya. Minum. Bismillah. Segarnya. Kasih suara aja biar yang nonton dia. Oh iya. Ngiler. Semuanya kita gaskan nasinya. Tadi aku udah beli semangka, cuman ketinggalan, coy. Oke lah, masih simulasi aja kok. Nanti kalau udah buka puasa betulan baru pasti banyak menunya. Cuman enggak tahu habis apa enggak makannya. Langsung aja kita coba potato. Lembutnya. Mantap. Dagingnya lembut, Lek. Ini kita tanpa pakai micin, garam, langsung dari bumbu instan tadi ya. Enak, mantap. Hampir-hampir mirip apa, rasa rendang dia. Gulai rendang berarti. Ini lembut karena gak dicuci dulu mungkin ya. Cepat lembutnya ya. Daging. Kok cuci dia lama? Keras. Ngamuk BL nih. Gak bisa tenang ah. Nice. Minyaknya. Gulai sama rendang tanpa kentang kurang menurutku. Biasanya pakai kentang kecil itu, yang enggak pala dikupas.
Ikut makan nyamuk ya? Apa yang bukan nyamuk nih? Kenapa setuan ini? Kawan ini ya? Serangga. Nampak di layar, Lek. Nyamuknya banyak. Oh, iya, banyak nyamuknya. Enggak tahu juga. Kalau puasa, pasti habis duluan nih. Iya. Saya minum dah. Oh, yang makan karet, Mbah? Ada itu ya. Lemak. Wih, sakit tenggorokannya. Bulat-bulat ketelan enggak tetekunya. Masih agak alot sebetulnya. Karena buru-buru juga. Kok tadi ngerebusnya airnya agak banyak tadi masaknya. Mungkin bisa lebih lembut dari ini dia. Tapi ya lumayan lah, rasanya enak dia bumbunya. Bumbunya enak? Enak. Pas dia rasanya. Untuk ayam bisa nih? Bisa lah. Bisa ya? Ini pun bisa dikasihkan ayam. Enak. Lucu kali. Lucu kali. Selama puasa kita bakal upload jam 5 sore 17.00 WIB ya, waktu Indonesia Barat. Jadi kalau yang di wilayah di luar WIB mungkin beda tuh waktunya. Karena ada yang lebih cepat 2 jam kayak di Papua, kayak Papua lebih cepat 2 jam dari di Sumatera Utara. Jadi di sana jam 7 berarti orang tuh udah buka tuh nontonnya. Sama amat lah, Lek. Enggak ngiler-ngiler. Ya, tapi kita jam 5 aja kayak tahun lalu. Cuman di Papua yang beda ya? Ada orang itu kan Wita. Beda yang jauh enggak? Maksudnya beda jauh jamnya. Malaysia beda berapa menit? Malaysia beda sejam. Sejam ya? Lebih cepat di sana sejam. Kayaknya. Sejam. Mungkin pun beda juga tuh. Wit. Waktu Indonesia tenjoan. Jauh wit ya. Ngebut kau kentangnya. Besin jahil. Iya. Kurang lagi habisin. Lagi. Tadi aku udah makan. Namanya simulasi. Nyamuknya. Kalian suruh kami buka puasa di sawah-sawah ya. Nyamuknya. Banyak. Iya. Kok puasa aku biasanya gelas yang segini tuh, yang tebel tuh segini. Habis. Paru sendiri. Habis itu makannya habis sholat maghrib. Lebih sering kehausan daripada kelaparan aku kalau puasa. Begitu pun kalau buka minum makannya dikit enak. Iya, lebih ke minum banyaknya. Apa yang warna hijau ini? Aku sahur yang banyak makan. Nah, aku sahur malah sikit. Justru kalau makan banyak aku pasti siang lapar. Banyak minum air putih aja. Udah mau habis. Tinggal dikit lagi, tinggal 3 potong lagi dagingnya, coy. Ini enak bumbunya, rekomend, coy. The best. Tanpa kalian tambahin garam segala macam udah enak kali, coy. Mungkin kalau mau yang agak lebih pedas bisa ditambahin blenderan cabai. Nah, biar lebih pedas itu lebih enak. Jadi ini dia simulasi buka puasa kita karena kan ini kita nonton hari Minggu tanggal 10 Maret. Dan kita puasa tuh tanggal 12 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah malam ini sidang isbatnya ya, penentuan kapan puasanya. Entah pun besok pula Senin puasanya, jadi kita nggak tahu. Mungkin di next video kita baru benar-benar buka puasa yang kita tuh seharian puasa betulan, coy. Jadi itu pasti lebih banyak menunya, lebih banyak variasinya, ada kue mungkin nanti, minumannya juga bermacam-macam. Kayak yang paling enak itu buku pandan, nanti kita bakal buat juga tuh buku pandan. Jadi kita akhiri video kali ini. Kita kasih nilai dulu berapa untuk gulai rasa rendang kita ini. 10. Berapa, Jai? 9. 7. 99 lah. Agak kurang lembut. Empuk. Ya, kalau lebih empuk lagi lebih enak nih. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Makan terus. Makin lemu. Tetap kurus.